Sobat Akustik, kembali lagi bersama saya Ratno Ajeng Pratiwi, produk konsultan dari Akuren. By the way, kalian tau gak sih kalau kalian berisik malam hari mengganggu tetangga dan lingkungan sekitar bisa kena denda 10 juta loh kalau kalian dilaporin. Ya, hal ini teratur dalam RKUHP yang baru saja disahkan. RKUHP melarang seseorang untuk melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu kenyamanan tetangga maupun lingkungan sekitarnya, khususnya pada malam hari. Jika melanggar, maka seseorang itu akan dikenai pidana golongan 2 yang disebutkan dalam pasal 79 huruf 1B, yaitu denda paling banyak 10 juta rupiah. Nah, berikut ini merupakan berita-berita tentang RKUHP kebisingan yang sudah beredar ya guys. Untuk mengantisipasi terganggunya tetangga di malam hari, Akuret menyediakan material peredam suara tipe insulasi suara untuk menjadikan ruangan kamu lebih terinsulasi dengan baik. Ini dia produknya, ada Akuret Noise Armor dan juga ada Akuret Silent Wall. Yang keduanya bisa dikombinasikan dengan Akuret Fiber untuk menjadikan ruangan kamu memiliki performa insulasi yang lebih maksimal. Kamu juga bisa berkonsultasi terlebih dahulu loh tentang cara pemasangan, spesifikasi material, dan lain sebagainya. Selain itu, kamu juga bisa menceritakan permasalahanmu terkait kebisingan, gema, dan lain-lain. So, hubungin aja nomor yang ada di bawah ini. See you, bye-bye, and salam akustik!